apa itu? Merampok bank. Gila lu, mau merampok bank, mau mati lu. Hei, jangan mendekat atau kami tembak. Manusia apa ini? Kok tidak mempan ditembak ya? Setan, iya, setan kalian. Rampok, rampok setan, rampok, rampok setan. Komputer, perlihatkan saldo nasabah yang terbesar dan tunjukkan arus perputaran uang dalam minggu ini. Bagus, akses sudah diterima. Sekarang, lakukan transfer ulang 100 juta rupiah. Lakukan pemindahan berganda dalam beberapa nomor rekening perusahaan lain. Kemudian, masukkan ke nomor rekening 921-678-000. Bagus. Transfer berjalan dengan mulus. Dalam sekejap, aku akan kaya raya. Itu dia rampoknya manusia milenium. Apa yang kamu lakukan di sini? Hati-hati manusia milenium. Dia mempunyai ilmu iblis. Siapa kamu? Saya manusia milenium. Kamu sudah memasuki daerah terlarang. Pasti tujuan kamu jahat. Manusia milenium. Saya adalah The Hackerman, alias manusia komputer. Saya adalah perampok yang menggunakan kecanggihan iptek. Tidak ada seorang pun yang bisa menangkap saya, termasuk kau manusia milenium. Sombong. Saya pastikan kamu masuk penjara. Kamu tidak bisa menangkap saya, manusia milenium. Sungguh kasihan. Tidak mudah menangkap saya, manusia milenium. Sekarang, saya akan kacaukan sistem komputerisasi kamu. Sampai jumpa manusia milenium. Hacker kan? Manusia komputer. Siapa kamu sebenarnya? Akhirnya aku berhasil melakukan percobaan ini. Suatu terobosan ilmu pengetahuan yang sungguh menegangkan. Tidak lama lagi, dunia perbankan akan gempar dengan munculnya manusia komputer. Sistem perputaran keuangan mereka akan kacau balau. Tapi, siapa sebenarnya manusia milenium? Manusia milenium harus diperhitungkan. Agar kelak dia tidak bisa menghalangi operasiku. Tubuh kamu sekarang sudah saya protek dengan inframerah. Hanya manusia jenius yang bisa membobol proteksi saya itu. Terima kasih, Prof.
Saya tidak bisa membayangkan kalau manusia komputer bisa menembus body protek saya. Insya Allah, Panji. Dan ini tidak akan terjadi lagi. Dan ingat, Panji. Kalau kamu ketemu manusia komputer itu, kamu harus hati-hati. Karena dia sangat berbahaya sekali. Maksud Profesor, dia memiliki senjata yang sangat mutakhir? Bukan begitu, Ji. Dia sangat ahli sekali dalam bidang komputer. Dan dia selalu menyerang di tempat-tempat yang vital. Dan sangat berbahaya sekali kalau dia bisa mengakses data-data kamu itu. Pandi udah malam ini belum pulang sih. Yana udah ngantuk nih. Apa Yana tidur duluan aja di kamar Mas Panji ya? Jangan. Gimana juga kamu harus tunggu Panji pulang dulu untuk minta izin. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana sih, Ji, pulang malam kayak gini? Nadia, anak-anak udah pada tidur. Udah, tapi itu juga saya paksa tau gak? Anak-anak tuh sekarang lagi pengen nonton TV mulu, gak mau tidur-tidur. Selamat malam, Mas Panji. Kok baru pulang sih? Memangnya kenapa? Ya kan Yano mau tidur sama Mas Panji, di kamar Mas Panji, ya mesti nungguin Mas Panji. Nih, sekarang Yano udah punya surat dari RT, RW, Kelurahan. Udah boleh dong Yano tidur di sini. Ji, berhubung Yano sekarang surat-suratnya udah lengkap, jadi dia sekarang harus tidur tempat kamu ya. Kenapa harus kamar saya? Kamar kamu aja. Kamar saya? Kamu yang bener dong Ji, saya kan cewek, dia laki-laki. Tapi, dia kan... Iya. Laki-laki. Aduh Nadia, kamu ada-ada aja sih. Kamu selalu bikin pusing aja. Aduh, kenapa sih yang itu harus nginep di sini? Kayak enggak punya rumah aja dia. Ner. Panji galak deh. Ner, Ner. Ada apa, Bos? Dipanggil gue. Gue punya tugas buat lo. Apaan? Malam ini Yano nginep di kamar lo. Gue tidur ame ular keket. Yoi. Ogah deh. Gak mau gue. Daripada tidur sama dia, mendingan gue tidur sama preman. Nir. Kalau perintah gue lu gak laksanain, lu gue pecat. Aduh, jangan dong, Ji. Lu kejem banget gitu aja dipecat. Bukan gue gak mau ngizinin dia tidur di kamar gue, Ji. Tapi lu tahu sendiri kamar gue itu bau apa. Bau cabai, bau tomat. Pokoknya bau dapur deh. Gak bakalan mau deh tidur di kamar gue. Iya, Mas Panji. Masa sih yang tidur kamar Mas Munir, mendingan tidur kamar Mas Panji kan, kamar Mas Panji wangi, semerbak. Nadia, gimana nih? Saya harus gimana dong? Saya gak ikut-ikutan, Ji. Ini urusan laki-laki. Dah, selamat malam. Tidur ya, No, Ji. Mimpi yang indah. Apa sih, Noel? Lagi ngikut-ngikutin terus? Oh, apa sih? Kamu tidur sama Mas Panji di kamar Mas Panji. Ya tidur aja duluan. Kamarnya juga kebuka, gih sana. Wah, mau pengen bareng Mas Panji. Ayo dong Mas Panji, yuk. Kita ke kamar yuk. Duluan aja, ntar saya nyusul. Bener ya, nyepet ya. Iya, sok masuk. Mas Panji, ada apaan sih Mas Panji? Kok PT bisa jalan sendiri Mas Panji? Oh, kan ada orang. Bener. Nggak mungkin, nggak ada siapa-siapa di dalam. Ya udah masuk aja lagi. Ah, Mas Panji bohong, ayo dong Mas Panji, ayo dong. Nggak sana dulu, ntar nyusul. Mas Panji. Duh Mas Panji, ada apa? Lihat pintunya ada apa Mas Panji? Kok bisa jalan sendiri, gerak-gerak coba? Nggak ada siapa-siapa. Yano, saya kasih tahu ya. Di sini setannya itu pada iseng. Dia akan ngerjain orang-orang yang gak disukain. Duh Mas Panji kalau gitu ya. Yano takut dong Mas Panji. Ayo dong Mas Panji. Ayo dong Mas Panji. Yano tidur di mana dong kalau gitu? Tidur di kamar siapa Mas Panji? Oh, kamu pengen tidur yang aman gak ada setannya. Gampang. Cuma ada satu kamar. Kamar siapa? Kamarnya Munir. Benar ya? Iya, di bawah. Sana. Yaudah ya Mas Panji. Iya. Selamat malam ya. Iya. Thank you.
bukan muhrimnya lagi kasur gue. Enak aja ada setan. Turun gak lo? Oh, Bang Munir, Eke takut tidur di kamar atas soalnya kayaknya ada setan, Bang Munir. Alasan aja lo ada setan, pasti lo diusir sama Panji, iya kan? Enggak. Pasti ya. Enggak. Lo diusir Panji, terus lo mau deketin gue, iya kan? Tak uu ya, turun, gue bilang turun. Oh, Bang Munir, padahal kan Bang Munir kalau tidur sama Eke kan anget enak, Bang Munir. Tapi yang anget, angus padahal gue tidur sama lo. Enak aja. Oh, Bang Munir. Sekali lagi gue bilangin, lo mendingan tidur di sofa, jangan di sini. Duh, takut Bang Munir. Banyak setannya Bang Munir di sana. Eh, kagak ada sejarahnya lo takut sama setan. Ada juga setan takut sama lo. Masa setan sama takut sama Eke? Orang Eke manis gini, ada juga setan suka sama Eke Bang Munir. Manis. Siapa yang mau make gemblong angus? Mending kalau gemblong angusnya manis. Lo mah udah angus, pahit. Dilepein setan lo bisa-bisa. Bang Munir jahara masa Eke dibilang. Aduh, dilepein setan lagi. Aduh, Bang Munir. Lo bawa-bawa gurun jahara lo bawa-bawa. Gua gak mau tahu. Sekarang lo turun dari sini. Lo tidur di sofa. Gak mau lah Bang Munir. Udahlah Bang Munir tidur sini aja sama Eke Bang Munir. Kalau lo gak mau tidur di sofa, biar gue yang tidur di sofa. Gua gak mau tidur bareng gurung batang. Ih, gurung batang lagi Bang Munir. Aduh, tapi di sini banyak ada setannya enggak? Ada. Duh. Cuma satu doang setannya. Mana Bang Munir, mana setannya, di mana? Di sebelah gue setannya. Di mana enggak ada Bang Munir? Sebelah gue siapa? Ya no. Iya, makanya kalau merasa mah ya bagus. Ih, Bang Munir jahat ya, tega ini masa dibilang setan. Jorot dulu sini. Ngapain? Oh, Bang Munir. Tapi enggak apa juga deh tidur sini daripada di atas banyak setan. Tapi takut enggak ya? Ngiri lagi sih. Bisa-bisa besok kita gak terbit lagi. Iya nih Nadia, gimana dong? Masa kita cuma ngerumpi aja? Ngerumpi-rumpi ya, no. Seharusnya kamu itu jadi wartawan gosip, lebih cocok. Ih, Mas Panji kalau gitu penuh perhatian dong. Enak kok, jajan GR kamu. Mas Panji tahu aja di bakat Eke. Ngunjak lagi. Halo. Pon. Nadia, Panji, Yano, perkenalkan ini Faras, teknisi kita yang akan memperbaiki komputer kita. Halo semuanya. Halo. Saya disuruh Foni untuk memperbaiki komputer kalian yang rusak. Berapa lama kamu bisa memperbaiki kerusakan itu? Secepat apa yang kamu perkirakan? Bisa nggak lebih dari 1 jam? 30 menit pun bisa. Asal kalian semua kalau bisa keluar dari ruangan ini. Loh, kenapa kita harus keluar? Memangnya ada yang dirahasiakan? Jangan heran dulu. Saya mengerjakan ini semua karena saya risih kalau dikelilingi wanita cantik ini. Kalau begitu termasuk Eke dong. Ya udahlah, kalau gitu lebih baik kita sekarang ke ruangan meeting, ya? Biar dia bisa tenang kerja. Yuk. Oke. Tentang makhluk hologram ini harus kita liput secara tuntas karena para nasabah bank sangat ingin tahu bagaimana kejahatan The Hackerman atau manusia komputer ini bisa memasuki ke komputerisasi bank yang amat rahasia sekali. Saya setuju sekali, Fon. The Hackerman ini harus menjadi liputan khusus kita. Kamu jangan setuju-setuju aja dong, Ji. Kita juga data lengkapnya nggak ada. Loh, kamu masih belum punya data-data lengkap tentang The Hackerman? Fon, pejabat bank sama pihak keamanan tuh menolak untuk membicarakan tentang perampokan yang dilakukan oleh manusia komputer. Mereka tutup mulut. Apa alasannya? Katanya menyangkut rahasia perbankan.
Zaman begini masih tutup mulut. Setiap orang itu berhak untuk mengetahui apa yang terjadi, Nadia. Kok aneh sih? Halo semuanya. Halo. Halo. Kerusakan pada sistem komputerisasi di sini akibat karena virus yang sangat canggih. Tapi semua sudah clear. Syukurlah. Terima kasih ya, mudah-mudahan nggak ada trouble lagi. Untuk sistemnya saya jamin aman. Oke. Kalau begitu kamu bisa ambil honornya di bagian kasir dengan Pak Santoso, ya? Terima kasih Bu Foni. Ya, mari ya. Semuanya. Mari. Mas Panji, cowok itu ganteng ya. Mas Panji gak usah cemburu. Pokoknya Yano tetap punya Mas Panji deh. Eh Yano, siapa yang cemburu? Muka kamu tuh tembem. Ih, Mas Panji kok jahat? Masa Yano seksi gini bilang tembem? Udah. Lebih baik sekarang kita kembali ke pokok permasalahannya. Terus gimana selanjutnya? Sistem komputerisasi koran kasus telah aku akses dengan mudah. Mereka tidak tahu aku tanam elemen di komputer mereka. Mudah sekali mereka tertipu. Sekarang waktunya aku muncul di surat-surat kabar agar orang-orang penting tahu rencana manusia komputer. Sekarang aku akan mengganggu Nadia yang sedang sibuk. Selamat sore Nadia. Perkenalkan saya Hackerman alias manusia komputer. Nadia. No, cepetan panggil Fon nih. Fon! Saya tahu kamu mencari berita tentang diri saya. Kamu termasuk yang beruntung dapat meliput saya secara langsung, Nadia. Anggap saja wawancara langsung ini kencan kita yang pertama. Ada apa, Nadia? Apa tujuan kamu sebenarnya manusia komputer? Saya akan merusak sistem jaringan perbankan mereka secara besar-besaran. Uang mereka akan saya kuras melalui transfer ilegal yang tidak mungkin mereka ketahui. Bank-bank akan bangkrut dalam sekejap. Manusia komputer, tindakan kamu benar-benar gila. Kamu pasti akan berhadapan dengan pahlawan kami, manusia milenium dan putih rubi. Kehebatan pahlawan kalian itu tidak cukup menangkap saya. Dan sampaikan pada dia, The Hackerman akan menunggu dia di pusat kota tengah malam ini juga. Manusia milenium akan aku binasakan dan aku hancurkan. Siapa sebenarnya manusia komputer ini? Thank you.